Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam membantu lelaki menghindari malaikat Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian kalau sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menghindarinya. Tidak bisa ditunda atau dipercepat. Walaupun lari kemanapun atau bersembunyi dimanapun, maut tetap akan mendatangi. Ada kisah penuh hikmat tentang kematian, yaitu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam membantu seorang lelaki kabur dari malaikat Israel. Satu hari, malaikat Israel datang ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Malaikat Israel tiba-tiba menajamkan pedangnya, lalu mengarahkan kepada seorang pria di samping Nabi Sulaiman. Tetapi malaikat Israel kemudian pergi. Pria yang ditunjuk Israel bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, siapa dia?" "Dia adalah malaikat maut," kata Nabi Sulaiman. "Wahai Nabi Allah, tadi aku melihat dia selalu melirik kepadaku. Aku menjadi sangat takut. Jangan-jangan dia hendak mencabut nyawaku. Selamatkan aku dari cengkeramannya," kata pria itu. "Bagaimana caranya aku menyelamatkanmu?" tanya Nabi Sulaiman. "Anda suruh saja angin untuk membawaku ke negeri India. Mungkin saja dengan begitu dia akan kehilangan jejakku dan tidak akan bisa menemukanku," kata pria itu. Nabi Sulaiman lalu memerintahkan angin untuk membawa pria itu ke tujuan dalam waktu sekejap saja. Angin pun segera melaksanakan perintah Nabi Sulaiman. Setibanya pria itu di tujuan, malaikat Israel mencabut nyawanya. Kemudian malaikat Israel kembali menemui Nabi Sulaiman. Melihat hal itu, Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat Israel, "Mengapa engkau tadi melirik kepada laki-laki itu dengan tatapan yang tajam?" "Aku merasa heran. Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di negeri India. Namun keberadaannya saat itu sangat jauh dari negeri itu. Hingga akhirnya tiba-tiba ada angin yang membawanya sampai ke negeri itu. Lalu ku cabut nyawanya di negeri itu pula, sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala," kata malaikat Israel. Kisah ini tercantum dalam kitab Al-Majalis Al-Saniyah karya Syekh Ahmad bin Syekh Ijazi Al-Husni. Surat 62 Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi بِأَنَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat 4 An-Nisa ayat 78. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَئِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا.
Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. 3. Memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.